Uh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu dirahmati Allah dengan segala keberkahan. Amen. Ustaz uh, Afwan, saya ingin bertanya, bagaimana memantaskan hati untuk selalu istiqomah dalam mencari ridhonya Allah? Istiqomah dalam mencari ridhonya Allah. Bagaimana memantaskan hati untuk istiqomah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tiga caranya. Satu, memperbaiki niat. Memperbaiki niat dalilnya di hadis Nabi SAW, di Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, innama amalu bin niyat, wa innama manawa. 'Sungguh, semua aktivitas kegiatan kita akan baik, tidak baik, serius, atau tidak tergantung pada motivasi niatnya. Sekarang istiqomahnya mau dalam hal apa? Tadi ingin mendekati Allah, maka niatkan dulu.' Saya ingin betul-betul berniat untuk mendekati Allah. Lalu, yang kedua, sempurnakan ikhtiar sesuai dengan niat, karena niatnya mendekati Allah. Bagaimana cara mendekati Allah? Itu maka Allah turunkan: ada skemanya lewat sholat, skemanya lewat Quran, skemanya lewat puasa. Contoh yang sholat: kalau ingin hanya sekedar, maaf, sholat lima waktu itu semua orang melakukannya. Yang tidak dekat dengan Allah pun masih lima waktu juga. Maka, kalau ingin lebih dekat, tambah, misalnya tambah dengan sunnah. Baik ya. Kemudian yang rawatib dulu. Jangan tinggi-tinggi dulu rawatib dulu yang dekat-dekat dengan sholat fardu. Yang jaraknya nggak terlalu jauh. Misal subuh kan ada dua rakaat kan sebelum subuh. Kemudian zuhur kan ada yang menyertainya ya. Bisa empat rakaat sebelum zuhur atau dua rakaat dan dua rakaat setelahnya. Kalau belum sempat mengerjakan dua-duanya, belum terbiasa, jangan paksakan mengerjakan keduanya. Sehingga membebani kepada pikiran dan jiwa, nanti bosan gak dikerjakan. Karena setan itu cerdas. Ingat itu. Lakukan pilih satu dulu, kobliahnya dulu misalnya. Setelah merasa nyaman, bakdiahnya lagi. Step by step, sedikit demi sedikit. Setelah itu, coba dengan tahajud untuk mematangkan hati. Tahajud itu spesial. Kalau sudah bisa tahajud, istiqomah itu gampang sekali. Karena tahajud itu salah satu ruang dan jalan yang mendidik hati kita untuk tersentuh dengan kuat dan memotivasi diri untuk bisa konsisten dalam kebaikan. Itu tahajud. Ya, itu ada di Quran, Misalnya surah 73 ayat yang ke-6. Kalau anda bisa bangun malam, itu yang paling kuat memantapkan hati dan setiap yang diungkapkan itu menyentuh kepada jiwa. Beda curhat malam hari dengan siang hari itu lain. Anda doa malam dengan siang itu beda. Nah tahajud itu jangan harus langsung kerjakan 11, 2, 3, ya terlalu banyak. Kalau belum pernah mengerjakan, rumusnya di hadis muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Omar, kerjakan dua dulu, Ya, salatul laili masna masna dua aja dulu. Dan dua pun, dua ini, dua. Jangan pilih dulu yang panjang-panjang suratnya Yang simpel dulu, yang kira-kira bisa kita pilih yang nyaman kita baca. Suasana hati sedang kul, ya pilih yang kul-kul. Ya, kul a'udzu birabbil kul a'udzu birabbin nas gitu kan? Lalu witir satu <tik> rakaat, kul ahad. Lengkap kan? <tik> Tiga ya. <tik> Dan bangunnya jangan terlalu malam, pepetkan ke subuh. Pepetkan ke subuh. Sekarang misalnya kita dapati subuh 4.25 misal gitu kan. Bangunnya jam 4. Jangan terlalu jam 3 dulu. Ntar bangun jam 3, sholat tahajud 11 rakaat subuhnya jam 7. Tidur lagi gitu kan. Ya PPT dulu ke subuh supaya beban ringan kita dapati dekat ke sholat fardu nggak nunggu lama. Setelah nikmat itu baru tambah lagi 4 rakaat tambah lagi naikkan suratnya ke ad-duha misalnya sampai kita mendapatkan konsisten dengan 11 rakaat setidaknya. Ya, itu caranya. Yang ketiga, bergaul dengan orang saleh. Ya, di rumah angkat semua jadi soleh Ya, punya visi. Ayo kita bergerak jadi lebih baik yuk. Ya, bukankah kita ingin bertemu lagi, ingin dapat rahmat Allah? Pengen samara tapi jauh dari yang punya. Cuman ditulis saja di depan pintu, keluarga samara. <laughs> Pintunya yang samara gitu kan. Nak sakinah mawadah rahmat itu kan punya Allah. Dekati yang punya, kita dapat. Itu di Quran surah 30 ayat ke-21, itu kuncinya. Dekati Allah, maka Allah mendekati kita diberikan semua apa yang kita inginkan sepanjang masalah atau dunia dan akhirat. Jadi tiga poin itu ya jadikan keluarga yang baik, cari teman-teman yang baik, setelah itu bikin kegiatan yang satu visi dulu. Misal nih, ketemu dengan teman yang baik, gimana kalau kita bikin program untuk tahajud dulu nih, saling ingatkan. Ya ada satu grup misalnya di situ lima orang ingatkan malam-malam ya, misalnya diingatkan telepon jam berapa kita sepakat. Setelah itu naik level ke puasa sama-sama, ya puasa Senin Kamis Senin puasa Kamis puasa kumpul ngajak bareng-bareng tadi saya dengan Mas Baim diskusi itu di bawah nanya Ustad motivasi saya kenapa puasa Senin Kamis itu apa hikmahnya saya bilang Senin Nabi pernah ditanya kenapa Rasulullah puasa Senin kata Nabi hada yau mau itu ini saya hari lahir saya saya puasa hari lahir saya pesannya di situ dua satu dalam setiap hari kelahiran kita syukuri itu kepada Allah apa hikmah puasa itu puasa itu Ba, bagian pentingnya adalah cara mendidik kita menjadi lebih baik. Makanya jarang ada orang sedang puasa berbuat buruk tuh nggak ada. Pemarah pun kalau sedang puasa nggak akan marah. Wow, dimarah, dimaki orang nggak marah dia. Padahal udah setengah enam, ya kan? Nggak marah. Ditanya istrinya, pah kok nggak marah? Ntar habis maghrib. <laughs> maghrib. dia lupa kan? Dijaga tuh. Jadi singkatnya pak, ketika puasa itu datang hari Senin, spiritnya boleh anda puasa saat hari kelahiran. Saya antara hari Rabu puasa boleh, silahkan tapi inti dari situ adalah bukan karena puasanya coba saya 40 tahun nih tahun depan misalnya kan begitu pas di harinya tanyakan selama 40 tahun ini sudah berapa kebaikan yang saya kumpulkan apa resolusi kita menjadi lebih baik daripada itu itu spiritnya yang kedua kita mengharap dapat syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai nabi kita ikuti nah untuk yang hari kamis spesial kamis itu kata nabi waktu amal kita diangkat kepada Allah dan disampaikan oleh malaikat Pesan moralnya apa? Enggak disampaikan pun Allah sudah tahu. Tapi kenapa ada redaksi seperti itu untuk menunjukkan bahwa setiap amal kita dicatat? Maka berusahalah menjadi baik. Maka bagaimana cara menjadi baiknya? Jangan baik personal. Ini yang sering jarang dilakukan, sahur bareng-bareng dengan keluarga. Buka sama-sama, jangan baik sendirian. Kalau kita urutkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa kalau saat berbuka kita tidak undang walaupun puasa sunnah? Berbukalah dengan ayah mertua, ibu mertua, Ya kan? Dengan ayah, dengan ibu, sekalipun mereka tidak puas Tapi merasakan kenikmatan dari itu semua Berbagi makanan, berbagi doa, berbagi kebaikan Itu poinnya Nah tiga langkah itu kalau sudah dilakukan ya, Insya Allah Sedikit banyak akan ada perubahan dalam kehidupan kita Jelas saya kira ya